Ini hadiah kecil, jangan dilihat dari harganya segala, tapi dilihat dari apa aja, Bibi? Dari ketulusannya. Dia tadinya mau nyamperin aku kemarin malam banget ya, Bibi. Benar. Kemarin tengah malam dia mau nyamperin kelar syuting. Terus ternyata udah terlalu malam banget ya, Bibi. Jadinya udah hari ini. Terus dia juga bilang kayak harusnya dia ada di Singapura bareng, dia ngelewatin momen spesial, terus dia sedih gak bisa ngasih surprise di bandara. Pokoknya gitu deh, so sweet banget. Iyalah, tuh lo tau gak sih momen kayak gitu gak mungkin bolak-balik yang mau di ulang. Iya sih, cuma maksudnya dia super sweet, masukin foto di Instagram aja tuh ada yang udah jadul banget. Iya, dari 2016. Iya, dari 2016. Dua-duanya, makanya kan happy birthday sama congratulations. Yes. Karena gak mungkin kan tiup lilin lagi, sedangkan udah berapa hari, udah 2 hari gak ketemu. Terus kalau bunga kan ya bisa dipajang, gak di bisikudannya. Iyalah, bisa nih, wangi banget, mesti wangi banget, parah. Sebenernya bunga udah dari kemarin ya. Iya, makanya dia bilang, makanya kemarin dia bilang kan, aku bilang kan, Bibi gak usah datang tengah malam, kasihan kamu capek, Bibi ada bunga. Bunganya tuh buru layu, gitu. Untung gak layu. Untung enggak, makanya layu. Dari awal memang udah janjian, aku sama Wilan namanya gitu juga, Malala gitu, maksudnya untuk kita mau pergi ke Singapura buat Halloween night ya, Bibi ya. Halloween night, cuma apa namanya, ternyata harus yang izin satu orang doang gitu. Karena dua-duanya kan pemeran utama di sinetron. Nah kalau dua-duanya pergi, yang syuting siapa? Saya, Beb. Jadi dia mengalah. Dengan baik hatinya dia menggantikan kursi itu. Iya, Hito. Sini langsung bejibun. Bukan karena kalau misalnya seandainya Hito pasangannya bukan kamu, maybe mungkin aku kayak agak ngomel-ngomel kali gue ketemu. Lu gila lu, Tok. Ya, lagi sakit gue, harus banget ganti diet. Cuma yaudahlah. Oh, kalau acara di Singapura udah direncanakan karena buat ulang tahun ya, Baby. Iya. Bukan buat lamaran. Kalau ulang tahun udah direncanain. Ulang tahun memang kan kalau kayak begitu kita harus ajuin izin dari jauh-jauh hari. Nggak bisa mendadak. Ini yang pinter juga, dia ngumpetin padahal dia udah tahu. Dan aku udah tahu sih. Cuma aku udah yakin banget hal pertama yang dilakukan Feli pasti nangis dulu. Aku udah bilang gitu jauh sebelum kayak apa sih aku nonton di aku baca di apa gitu ya. Baca di chat di captionnya Hito. Oh iya. Yang kalian langsung nangis karena aku tuh udah yakin mereka berdua tuh bakal nangis dulu hal pertama yang mereka lakuin. Beneran nangis di sana. Iya iyalah, baru balik badan juga langsung nangis. Wilona juga langsung chat, aku nggak ngebayang ya, Baby, gimana aku bahagia banget ngebayangin ekspresi kamu yang pasti kamu nangis, aku terharu deh, udah gitu-gitu. So aku tuh berapa hari ini nangis mulu, jadi aku capek sendiri gitu, matanya lagi sensi banget. Tapi bagus sama Baby nangis bahagia. Iya, bahagia banget, makanya nangis terus. Walaupun aku gak ikut dari awal mereka pacaran, cuma 3 tahun sahabatan kayak ngeliat mereka deket pacarannya kayak lebih gimana. Lebih pacaran sahabatan udah 4 tahunan. Udah 4 tahun ya, Baby? Iya, berarti mau 4 tahun itu tuh berarti kayak aku ngeliat mereka tuh udah yang cocok banget. Dan apalagi aku lebih deket banget sama Feli kan. Jadi kayak aku sering kayak apa ya, curhat-curhatan. Jadi pas tahu tuh kan ikut ngerasa, iya. Oh, melted gitu deh.